Sekarang aku dapat kerjaan baru, guys. Aku sekarang jadi guru di sebuah sekolah TK. Lihat, aku disuruh mengajar mata pelajaran budi pekerti. Wah, aku sudah tidak sabar lagi. Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzeming. Teman-teman ya, balik lagi di channel yang membahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada di tangan Uzeming teman-teman. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat portal lagi sesuai dengan requestan kalian teman-teman. Dan kali ini kita akan membuat suatu portal, ada portal namanya adalah portal si Tutu beruang toksik yang ada di karakter channel dari Fernalta teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ceritanya tentang si Tutu ini. Jadi Tutu ini adalah seorang atau seekor beruang toksik teman-teman ya, yang dimana karakter tersebut itu sangat barbar teman-teman ya, dan dia sangat terkenal di channel Fernalta teman-teman ya. Kalau dulu kan aku pernah membuat portalnya Martin gitu teman-teman. Dan kali ini kita membuat portal si beruang toksik yang salah satu karakter terbarbar di channel si Fernalta ini teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman jadi ceritanya si Tutu ini teman-teman ya dibesarkan oleh mafia teman-teman. Yang dimana Tutu ini kalau nggak salah dulu itu anak buangan teman-teman, atau seekor beruang kutub yang dibuang, dan akhirnya dia diadopsi oleh seorang mafia teman-teman ya. Dan hingga akhirnya dia menjadi seorang beruang kutub yang imut, menggemaskan, namun barbar dan toksik teman-temannya. Dan mainan dari Tutu ini biasa menggunakan senjata-senjata yang sangat berbahaya teman-teman ya. Namun di balik karakter Tutu yang sangat kejam, bahwa ini adalah karakter yang paling menarik di film atau di channel Fernalta teman-teman ya. Oke, penjelasan tentang si Tutu beruang toksik hanya segitu aja teman-teman ya. Jika kalian ingin tahu bagaimana si Tutu atau bentuk si Tutu ini, silahkan kalian kunjungin aja channelnya Fernalta teman-teman ya, pasti ada di situ dia ya. Oke, jadi sebelum kita membuat portal si Tutu beruang kutub ini atau beruang toksik ini teman-teman, jadi saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan klik lonceng agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Uzeming teman-teman ya. Bantu channel ini sampai 1 juta subscriber dan kita akan meraih gold play button teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita akan membuat portal si Tutu beruang toksik atau beruang kutub toksik di channel YouTube Fernalta bersama Uzeming teman-teman. Jangan diirin aja. Oke teman-teman, jadi di sini kita ditemani oleh domba dan juga sapi teman-teman ya. Oke, jadi sebelum kita membuat portalnya, jadi saya di sini aku mempunyai bahan utama untuk membuat portal. Di sini ada obsidian dan flint and stone, dan bahan tambahannya ada ice dan juga snow teman-teman ya. Karena ini adalah beruang kutub, jadi kita menggunakan yang bersangkut paut dengan es teman-teman ya. Oke, kita akan buatnya di bagian sini aja teman-teman ya. Dengan ukuran seperti biasa lah, kalian tahu teman-teman ya. Oke, coba kita tes. Oke, dan di sini kita akan masukkan ice-nya di bagian pojok-pojok teman-teman ya, dan kita akan tutupi menggunakan snow atau salju teman-teman. Oke, di belakangnya kita buat juga seperti ini teman-teman ya. Oke, coba kita coba. Aduh, salah. Oke teman-teman, jadilah inilah portal dari portal Tutu beruang toksik, beruang kutub toksik yang ada di channel Fernalta teman-teman ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam portalnya, jadi saya ingatkan untuk video ini hanya hiburan semata dan jangan untuk ditiru teman-teman.
Jika kalian meniru video ini, kalian akan masuk ke dalam nether ya. Oke, nanti jika ada linknya, aku akan taruh di deskripsi teman-teman. Jadi silakan kalian download sendiri, dan juga kalian bisa subscribe channel pembuatnya teman-teman ya. Oke, kita akan coba memasukin portalnya teman-teman ya. Kita tidak sabar bertemu dengan si tutup beruang kutub toksik teman-teman ya. Jangan diirit aja. Kita akan masuk 1, 2, 3 teman-teman. Kita akan berlari ya, 1, 2, dan 3. Kita akan masuk ke dalam portal tutup si beruang toksik yang ada di Vernalta teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di portalnya tutup teman-teman ya. Wow, kita sampai. Wow, ternyata benar teman-teman. Kita sampai di kutub utara teman-teman, dan kita sampai di tempat atau snow village teman-teman ya. Wow, dan kita melihat ada sebuah cheese teman-teman di atas ya. Coba kita lihat di atas itu apa itu. Wih, ada burung kutub juga dong. Wow, dan ini kayaknya tapi bukan tutu ini teman-teman ya, ini hanya beruang kutub biasa ya. Oke, kalau kita jadikan survival tentu kita pasti langsung dikejar ya. Coba di sini ada sebuah cheese teman-teman ya. Jadi kelihatannya sini kayaknya ada cheese istimewa di sini teman-teman. Coba kita buka. Oke. Oke, ternyata ada spawn pillager dan juga spawn tutu si beruang kutub toksik teman-teman ya. Wow. Oke, kita akan coba teman-teman ya. Nah, tapi nanti di akhir video ya. Jadi di sini kita akan nge-review mapnya teman-teman. Jadi mungkin kita sampai di tempat si tutu dilahirkan teman-teman ya. Yaitu di kutub utara ya. Mungkin ini adalah tempat si tutu dilahirkan ya. Apakah ini bapaknya tutu atau mamanya tutu teman-teman, kita tidak tahu ya. Coba kita jebak dia bisa nggak. Nah, kita akan jatuhkan dia. Oke. Oh, tidak bisa teman-teman. Coba kita akan jatuhkan. Kita perangkap dia. Enggak jatuh teman-teman. Sudah biarin aja ya. Ih, dia masuk portal teman-teman. What the fuck? Burung kutubnya masuk portal dong. Wow, oke, biarin aja lah ya. Kita akan mencari si tutu teman-teman ya. Apakah dia ada di desa ini teman-teman? Oke, jika tidak ada kita akan menggunakan spawn aja teman-teman ya. Oke, kalau suara tutu itu gini ya. Pacut. Pokoknya gitulah anjir. Pokoknya agak susah ditiruin teman-teman ya. Oke, kita belum melihat sosok tutu di sini teman-teman ya. Oke, di manakah tutu? Oh, itu dia teman-teman. Oh, kita bertemu tutu teman-teman. Oke, ini dia teman-teman ya. Coba kita pukul gimana? Oke, jadi keluar suara toksiknya teman-teman ya. Bilangnya halo guys. Wow, kita bertemu beneran dengan tutu teman-teman. Tapi kalau ini kita gunakan pillager kayak mana? Oke, ternyata dia bermusuhan dengan pillager teman-teman ya. Berarti dia memang barbar ya, barbar banget. Oke. Oke. Tapi kalau villager kayak mana, dia akan nyerang villager atau enggak sih? Kalau kita akan coba. Oke, ternyata dia tidak menyerang villager teman-teman ya. Jadi berarti dia agak baik ya. Coba kita pasang kalau sama toxic, kita akan pasang tutu teman-teman ya. Apakah dia berkelahi atau tidak ya? Oke, ternyata tidak berkelahi teman-teman ya. Namun kalau kita pasang villager, dia akan menyerang ya. Oke, dan dia sekali ngekill langsung mati loh villager ya teman-teman. Oke, kayaknya mulai mau malam teman-teman ya. Kita ganti timenya dong. Oke, kita ganti timenya jadi day aja ya. Oke. Oke, kalau misal kita jadikan survival tentu kita pasti mati teman-teman ya, dipukul si tutu ya. Dan ini tutunya tidak memegang senjata ya. Namun kalau di filmnya atau di channel Vernalta pasti dia membawa senjata-senjata yang barbar banget gitu. Oke, kita akan coba tutu melawan 5 orang atau satu squad teman-teman ya.
Oke. Oke, bagaimana? Oke. Jadi teman-teman, dia kalau dipukul keluar suara toksiknya teman-teman ya. Coba. Iya. Jadi sangat berjalan. Katanya halo guys teman-teman ya. Oke. Jadi kalau kita misal pasang kayak Enderman itu kayak mana ya? Oke, kita ganti Pillager jadi Enderman ya. Apakah dia nyerang juga? Oke, ternyata Enderman juga pun dia nyerang teman-teman ya. Dan sekali pukul aja loh. Kayak mana? Oke, yang terakhir kita akan coba lawan Ravenger teman-teman ya. Ini agak kuat sih. Ravenger. Oke, kayak mana? Oke, ih sekali pukul teman-teman. Wih, asli sangat kuat berarti si Tutu ini teman-teman ya. Keren. Kita pasang lagi. Oke. Sangat menyeramkan si Tutu ini teman-teman ya. Jangan diirin aja. Oke teman-teman, jadi cara membuat portal Tutu si beruang kutub toksik di karakter di channel Vernal selesai teman-teman ya. Jadi di sini kita bertemu dengan si Tutunya teman-teman. Jadi jika kalian suka dengan video ini silahkan di subscribe, dan jika kalian ingin request cara membuat portal selanjutnya silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya. Bagi kalian beruntung aku akan buatkan portalnya teman-teman ya. Dan silahkan kalian kalau ada linknya di deskripsi silahkan kalian download sendiri, dan jika ada penciptanya aku akan taruh juga di deskripsi, silahkan juga kalian subscribe teman-teman ya. Oke, jadi sampai jumpa di lain waktu atau di video selanjutnya atau di video portal-portal selanjutnya sesuai dengan requestan kalian teman-teman. Oke, jadi terima kasih, jadi saya Uzeming dan Tutu. See you and goodbye.